Assalamualaikum, bersama saya Bang Alis Dabelilet Indonesia. Salam saduturan, salam seru. Oke, kali ini Minggu akhir tanggal 4 ya, tanggal 4 dan 11.22. Progres kali ini kita ke lantai 2 ya. Proses gosok lanjut cat ya. Ini nah, prosesnya sudah mulai gosok ya. Sudah mulai gosok, cat juga sudah siap. Makanya pintu sudah terpasang ya, pintu jati sudah terpasang ya, pintu-pintu sudah terpasang semua, tinggal nanti yuk jendelanya itu ya. Ya, semua lantai 2 cat-cat sudah selesai, asap selesai tinggal ya, kalau untuk alumini ya, jendela alumini. Dan kita ke bawah. Nah, ini railing tangga juga belum ya, segera dipasang, nunggu alumini dulu biar hujan nggak masuk, nggak kenai tangga soalnya nih pakai jati ya, nanti jatinya nggak kotor gitu. Jadi sekalian nanti ya nunggu ini selesai. Oke, kita ke bawah. Ya, untuk dapur masih proses ya. Kita lanjut di sini. Nah, di sini sudah dicat ya. Sudah dicat lagi temboknya ya, batu alamnya black dog ya. Ini kelihatan rapi. Ini ventilasi yang menuju ke atas lagi, lantai 2. Kamar mandi sudah, juga tinggal pintu alumininya ini ya. Tinggal pintu alumini, itu juga jendela. Tinggal alumini ya. Untuk lantainya sudah semua. Dan tinggal pemasangan kloset, dan keran-keran ya. Oke, kita lanjut ke samping. Itu proses lagi, proses pemasangan pintu geser ya, jati ya. Ya, itu proses pemasangan. Nah, itu Pak Heri pemiliknya ya, lagi meneliti proses pemasangannya. Oke, sebelah samping ini kakangnya lagi gosok ya, lagi gosok samping, dinding samping yang kurang sedikit-sedikit gosok. Semua pintunya sudah ya, pintu sliding sudah, sudah selesai. Oke, guys ya. Nah, itu proses untuk pemasangan. Oke, kita lanjut ke depan ya. Ambil bu. Oke, ke depan. Ya, kita lanjut di luar ya. Nah, untuk luang karpo depan sudah proses gosok juga ya. Pembersihan, ini pembersihan untuk pintu atas juga. Ya, ini promes lamir sedikit-sedikit. Nah, itu nanti poles lamir. Nah, ini proses kaci ya. Nah, untuk lantai karpet sudah selesai ya. Oke, dari saya Bang Ali ya. Sampai ketemu di progres selanjutnya. Salam seduluran salawase. Assalamualaikum.